Sekedar iklan guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola second atau baru, kalian bisa pantengin IG kami di Mikaela Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini guys. Makasih. Baca. Kimo Project, Asmaca Rastakara di kesempatan sore hari ini, yang sehat, yang selalu setia menemani harapan dia sepak bola dan nama Yuli Rastakara di kesempatan sore hari ini, satu payung kedua pun di kesempatan sore hari ini. Saudara penonton dan saudara pendengar, para mania sepak bola, di mana Jenderal Pengadil dan Terandas, Yadi Supriyadi, kita babak pertama. Ladies and gentlemen, anak gadis kaki pasemen, welcome to my name, Dan Caniago, dan Brian. Mencorok kali ini, Mustafa Haji, tonton berbahaya. Tidak jadi bahaya, Pati Roman, bacaan sore, kirimkan sudah, Bobby K. Mencoba kali ini, bacaan sore, kirimkan sektor sebelah kanan, Tatar Tambunan, potong pemain Rizlan Sanchez, arahkan sudah, mencoba potong Babun Kape, mencoba menangkan Jardo, tim kubu kesebelasan Persepa Pabuaran. Mencoba kali ini, dua di lini tengah kali mencoba saudara, di mana momen ini diabadikan, juru kameramen di kesempatan sore hari ini, juru potret di kesempatan untuk menangkap tujuan pertandingan. Ikut babak pertama itulah dia, ikuti rekam siar Bung Yogyita Barat, silakan Bung. Oke, terima kasih, thank you very much. Benar, gue mencari anggul dan saudara. Menekan dari tengah-tengah dari sudah kedua. Dari kompetitan, dari tempat yang tercocok yang guna. Yang penting, selalu sudah berhuma. Di mana Persepa di bawah ketiga besutan atau Bapak Abah Sultan ini. Menduga peluang memiliki kebesutan yang pertama. Dari Persepa kelima, akan menduga dua. Al Gojo, El Capitano. Kita lihat apa yang bisa Sanchez. Kita lihat, adalah bentuknya Arbin. Jabra, Bukka. Ribet Thank you.
Cukup menarik komentar anak kembali ke lapang. Kita latihkan kali ini. Kita telah semuanya mencoba. Arangan satu berbahaya. Kembali kali ini di mana seorang mobil untuk home. Kita latihkan kali ini. Datang sebuah tekanan kembali oleh pemain Mustafa Ali. Arahkan kali ini. Andreas. Satu kontrol bola kali ini. Andreas. Masih Andreas. Fokuskan sebuah tendangan. Mario. Tengah sementara yang juga pernah berbuat tugas sebatan Madura. United. Kita latihkan kali ini. Tengah sementara mencoba kali ini. Amsori Baco. Masih Amsori Baco. Baru cek di belakang. Kita latihkan kali ini. Masih Amsori. Arahkan satu terobosan kita bermain. Lagi-lagi kapi-kapi kali ini. Mencoba jemput kembali RP Trianto. Dua kali ini RP. Lewat seorang Amsori Baco. Kadas kembali lewat pemain Bobby Kai. Terahkan Bobby. Medo yang dituju. Masih Medo. Umpan terobos. Kita latihkan. Kembali lagi-lagi. Mustafa Haji. Lepaskan semua terang. Kepi keras kali ini. Ya betul sekali rekan saya Robert Nicola Saputra, cukup pamit penampilan berkiter penjaga gawang Katuhudo Bilabung, pemain kesayangan Pak Oman. Sebelas tipton rumah persepa, kita nantikan kali dengan terang sementara mencoba kali ini, menutup ke belakang mencari rekan dalam posisi bebas. Kita nantikan kali terang mencoba kali ini, arahkan satu berleksi dua yang itu. Lagi-lagi karena sementara mencoba Jakite, umpan terobos maksudnya Jakite. Lagi-lagi karena lewat seorang pemain panik kali ini dengan terang sementara mencoba panik, arahkan lewat Donaldo yang itu maksudnya Patur Rahman dengan terang sementara mencoba. Lakukan sebuah tekanan kali ini Patur Rahman, arahkan kepada Jakite. Lagi-lagi terang sementara mencoba, apa yang terjadi kali ini?
mencoba Nedo kali di Basu Nedo. Khusus klub kuda sementara mencoba mencari mereka dalam posisi bebas. Ada Andreas, Amsori Baco, Pangan Filip membangun para pemain di belakang dari kubu ke-11 tim Ken Rewa. Kita lihat juga dengan terang sementara mencoba Nedo kali ini. Nedo umpan terobosan, berbahaya oleh Pio. Ditawa juga ada pemain dalam kemarin dengan Kahu. Kita lihat juga dengan terang sementara mencoba Kahu. Arahkan untuk Pian yang dituju dia udara. Menang dalam perbeda mencoba Pakir Rahman. Membuka ruang belakang kita lihat dengan pindahkan arah bola. Masih mencoba kembali kali ini. Reksi di, masih Reksi mencoba giring sebelumnya. Lakukan semua Kahu. Kembali kali ini dengan semua. Apa yang terjadi kali ini? Apa yang dalam pertandingan sore hari ini? Betul sekali rekan saya Rojak Nikola Saputra, di kesempatan sore hari tidak memiliki peluang yang banyak Bung, di mana pasukan Persepa Pabuaran di mana lini koko belakang tim kubu kesebelasan Olsen Pagedangan Bung, ada nama pemain di mana Pak menembus lini belakang tim kubu kesebelasan pasukan Olsen Pagedangan rekan saya Rojak Nikola Saputra. Terima kasih rekan saya Rojak Nikola Saputra. Oh, kembali apa yang terjadi kali ini? Apa yang terjadi kembali melahirkan sebuah ya ketiga kita latihkan kali ini dengan terang sementara mencoba sebuah tepukan lapangan dan ada di bawah. Ya, Emre ini sempat mati langkah ketika lebih kasih lakukan berangkat logo sebuah upaya dilakukan para pemain yang kesempatan dan berubah yang berangkat ini. Kita sekali rekan siapa yang berangkat Saputra. Sekarang perangkat tim dibeliki tim kubu kesebelasan pasukan di mana Persepa Pabuaran masuknya pemain di mana Ucup Dilan di kesempatan sore hari ini. Mereka lebih berkenan di mana permainan di kesempatan sore hari ini. Siapa yang berangkat Saputra. Kita latihkan kali ini terangkan membuatkan sebuah lemparan ke dalam atau terang ke dalam kali ini bom yang baru saja membela tim kesebelasan Mosel FC tentunya bom itu di ya perlatar kubu kubu terang di jam hari bayar oh kembali kali ini tindakan Mustafa Haji yang dituju maksudnya lakukan sebuah ia kembali bermain selfie di belakang dari kubu kesebelasan dan rumah tidak ya kesempatan pertama tidak berlama-lama bunda untuk pemain kesebelasan tidak datang kembali sebuah tindakan lakukan apa yang Amjad Baco Abang Mustafa Haji tarik dulu kembali ke belakang kita latihkan kali ini arahkan satu lagi jadi kita akan dua super season masih jadi kita oh kembali akan terjadi masih seorang pelatih untuk bisa menarik serang dapun dalam pertandingan sore hari di Bung Bram Jariago. Betul sekali rekan saya Rojak Nikola Saputra ditarik keluarnya pemain dapun Kapi gelandang gagal pemain di kesempatan sore hari digantikan pemain Rangkau membawa keberuntungan Bung. Masuknya pemain Rangkau di mana gol yang terjadi dan ketika Bung dicetak oleh pemain Andreas di kesempatan sore ini membuat kedudukan menjadi 3-0 dan jadi ada dan inilah lagunya. Masih dalam tatapan di mana orang nomor 1 dari desa Cikentra Bapak Mura Taman Huri dan di mana orang nomor 1 dari desa Cihuni di mana Bapak Mat Nasir pun hadir menjadi saksi mata, saksi nyata dan di mana disaksikan pula keluarga besar Kaliber Official, Oleg Popomen silakan di Kaliber Official di kesempatan kembali saudara penonton dan saudara pendengar arahkan pada bola ketika terbang ini yang bahaya saudara penonton dan saudara pendengar hari di mana diikuti 16 kontestan akan berlangsung di stadion Kamini Arena Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan tepatnya di belakang pom bensin baru tentunya kembali ke lapangan patah tambahan apakah apakah Nedo Bacom kali ini saudara mencoba gagal Bacom kembali kali di kreatif di mana Bacom sorry membuka ruangan pemain di mana BBK kirimkan sudah pemain Mustafa Haji Pampel arahkan kubek satu buat rakyatkan mencoba dorongkan dari kulit ke belakang pemain di mana Mustafa Haji Pampel Papa Fudo mencoba kembali ke lapangan kita akan mencoba kembali ke bicara kali ini Rosman Sanchez dapat tertiga dimasuki di babak kedua yaitu Tuan Bino tersebut kebuaran atau sambutan di diri sendiri dengan skor 3-0 juga tidak peluang Brad Cunyago ada satu peluang dari terima kasih rekan siarlah di mana Rizky Bilar cukup kami cukup entertainment komentar anda dong kembali ke tengah lapangan mencoba Romi kasihlah saya di kepala pemain Bena Dani arahkan Patur Rahman dibayangkan di Jakite play on kali ini Jakite potong pemain Gardel tim kubu kesebelasan pasukan di hari Persepa wow pelanggaran kami mohon Andreas
sementara 3-0. Masuknya Tanah Titan menanda akurisi dengan cukup baik dan juga kontribusi Tambahel yang baru masuk Tanah Titan Bung Bram Caniago. Terima kasih rekan siaran kita Barat, cukup jamik, cukup entertainment komentar Anda Bung. Pertandingan masih dalam tatapan di mana keluarga besar, di mana Persepa Pabuaran di kesempatan sore hari ini tinggal menunggu waktu. Di kesempatan sore hari ini rekan siaran kita Barat mengamankan si kulit. Di kesempatan sore hari ini kembali ke tengah lapangan, saudara penonton dan saudara pendengar. Para mania sepak bola mencoba kembali terkubu kesempatan Persepa, tinggi saja dan bola bertahan. Masya Allah, tak bola. Bola pancemot rekan siaran kita Barat. Keluar meninggalkan area pertandingan, tendangan ke dalam sudah lakukan Jakite, arahkan pemain Andreas Rapiu, masih Rapiu di bayang tok-tok kali ini, arahkan Baca Amsori, mantan penggawa Tangerang Wolves, melebar ke depan lapangan, roh di mana, Bobby K, kirimkan sudah Rapiu berbahaya, bahaya kali ini, menangkan kembali pemain Andreas, masih Andreas, membentur di mana pemain Jardel, dan sebuah bagi tim kubu kesebelasan. Pasukan Olsar Pagedangan mencoba kali ini lepaskan sebuah tendangan berbahaya. Awas, aduh, bahaya. Bobby K, susulan serangan kali ini. Ucup tilang di bayang ranggau pelanggaran. Mencoba kali ini arahkan sudah kembali. Membuatkan corner kick sudah lakukan Donadoni berbahaya. Kembali, kali ini jantung pertahanan terancam tim kubu kesebelasan. Serangan balik kali ini mencoba tim kubu kesebelasan Olsar Pagedangan menangkan kembali. Serangan balik kali ini berbahaya, potong pemain top, arahkan Ruslan Sanchez, lewati pemain Andreas. Ruslan Sanchez kirimkan sudah Ucup Dilan, masih Ucup Dilan, kirimkan berbahaya, lemah. Komentar Anda rekan saya kita berat. Betul sekali berantar lagu masuk ke dalam Ucup Dilan, pemain Chandra sedikit terlambat dan juga lebih berlerna dibutuhkan kubu kesebelasan tuan rumah yaitu Persela Bung Caniago. Masih begitu antang Tumarina, ribuan pasang mata menyaksikan laga terakhir babak final dengan tuntutan doa di mana Pierre Nadoni kirimkan sudah kelandang jangkar pengangkut air motor penggerak mesin dinamo tim kubu kesebelasan Persepa Pabuaran. Kirimkan sudah pergerakan pemain Ranggau, arahkan sudah pemain Andreas, syuting langsungnya berbahaya namun wow, duda keren sarang duit ya. Dan terlihat pula para macan kikir. Mama-mama cantik begitu sangat menggoda. Kembali ke lapangan mencoba kali ini Ramadan Saputra kirimkan sudah pergerakan pemain Batu Amcori membuka sebuah ruangan sektor sayap kanan Mustafa Itangkar sentenang tipis dan tipis para pemain Jardel jatuh di kaki lawan. Mencoba Andreas, masih Andreas, Olsar Pagedangan, kirimkan Rapiu, heading kepala kali ini, jatuh Patur Rahman, masih Patur Rahman, kirimkan sudah Ucup Dilan, masih Ucup Dilan, Jona Marking menangkan Patur Rahman, kirimkan sudah pemain Boin, taper pemain Patar Tambunan, lewati satu pemain tak kali ini mencoba, melebar pemain Chandra, masih Chandra kali ini dikepung dua pemain, lewati pemain, di mana Bobby K berbahaya, umpan silang bahaya, mencoba kali ini, berbahaya, Ucup Dilan menangkan kembali pemain. Di mana Andreas? Apa yang terjadi?